Kata orang tu. Tak lah, apa pendapat hang ni? Apa perempuan mau sebenarnya ni? Bang macam ni. Apa bang? Ah, filter. Dok. Dia tadi gambar aku kan tu. Live ah. Awai. Dah lah perempuan dah dalam Facebook pun mengarang ada anak lah. Ha, ada depa tengok wayang, adakah depa nak tengok wayang? Adakah depa nak pi MACD, secret recipe ataupun depa nak perhatian lah, tapi tak tahu perhatian dekat public apa. Kadang-kadang ada perempuan yang bila dia nak dia ajak aku keluar, dia nak orang tengok, oh aku dapat lelaki ni, gini, gini, tapi tak tahu apa yang nak tunjuk. Kadang-kadang tu istiah lah kat dalam tu. Nak tunjuk apa? Bukan tunjuk jadi dia, tunjuk ke kita. Tak, aku rasa dia nak tunjuk kat keluarga dia sama aku. Lelaki ni handsome, berkejaya, baik. Alah, nampak macam nampak tak, macam dia dah dapat satu dapat benda yang manfaat untuk diri dia. Dia tunjuk kat family dia lah. Tapi tak tahu family dia pun tak yang bagi tau. Tak, lelaki tu pun duduk berlakon dia depan dia sebenarnya. Lelaki tu pun tunggu. Tak, tapi dia pun ni satu benda yang dia pun singkat otak dia pun. Perempuan selalunya singkat otak lah. Tak nak kata apa, tapi memang singkat lah. Dah sikat daripada segi apa? Aku tak tahu perempuan sabar. Mana perempuan sabar kan? Dia nak pergi tak ketak kan? Bikin dia RM2 dia buah punya. Sudah dia mau pergi. Dah lah, selalunya dia pun memang tak. Tapi bagus memang kalau ada perempuan sabar, bagus memang. Tak lah, tapi lah. Ha, nak tahu mana perempuan sabar kan? Kenapa ha, nak tahu perempuan sabar? Tak ajak orang pergi mana-mana. Kalau nak tahu dia sabar tu dekat mana kan? Wajah dia ke, rupa dia ke, pakaian dia ke, percakapan dia ke, lentok-lentok dia tinggal aku. Kalau sabar, kalau hang bawa dia pi, macam mana? Hang bawa dia pergi kedai game kan? Oh, dia tahu sabar tak sabar. Mau cari markah atau mau main cari markah atau main teka lah. Mana ada perempuan dah lah main-main. Itulah aku pelik. Game token tu. Itulah aku pelik, dia pun bukan jenis skor benda ni lah. Jenis skor duduk jenis duduk kat ABC. Ada belan lah, dia duduk tau lah ni. Pergilah pergi cari basket buruk, faham jadi hobi. Tapi dulu boleh man, tapi lo ni semua kira nak pergi update. Tapi keluar tak tahu mana pun. Tak pejabat lo ni, dia pun keluar untuk nak update je. What the fuck, no snacks? No snack lah. No snack, whatever. This is snack. So, this original snack. Beli pula, man. Tapi kalau perempuan tu betul-betul macam contoh lah, dia kata, wilayah. Wilayah. Kalau man mau, man pergi jumpa ayah macam mana? Anak kata apa kata? Dia kata kalau mam pergi, mam pergi jumpa mak makan malam. Alah, alah, kebal lah, tolong duit pula. Dah lah, nikah lepas mak tonton. Ah. Dia pun bagus man. Cuma segelintir lelaki dia silap meng... Kalau silap tak say mereka pun. Bukan, silap mengolah mereka ni. Membentuk. Salah mereka orang. Sebab mereka masih nak bersih lah. Mereka masih nak bersih lah. Sebab mereka struggle. Tapi kita kena... Adakah mereka ni seorang yang otak cekat? Tapi banyak perempuan berkejaya ni lo. Lo ni lelaki patut malu dengan perempuan. Kalau bak berkejaya ni. Sebab berkejaya apa? Dari sistem pembelajaran pun mereka lagi. Mereka lagi. Dalam pembelajaran kita kena, lelaki kena. Han berkejaya macam mana pun. Dia pun tetap nak play safe weh. Play safe daripada segi apa tu maksud han? Apa-apa. Pelepas diri? Dalam kehidupan lah. Maksudnya... Mereka kata salah dia pun, tetap salah kita? Bukan. Dia pun nak... kerana macam... Aduh... Benda tak tu, maksudkan benda tu bukan kerja han. Benda tu bukan kerja dia, kerja han. Lepas tu? Dia pun nak macam tu. Walaupun kerja mereka? Mereka nak kita better understanding than them. Mereka nak kita understand mereka the whole time. Faham? Okay. Tapi kita tak ada kata kan sebab kita tak ada pengalaman kat orang tu kan. Mungkin benda tu memang demanding bagi pihak kita kan. Kau tak ada je lah, aku pun tak bisa kata. Alah, aku tak ada je lah, aku faham. Bukan tak bisa je lah, aku tak ada je lah. Tak lah, maksud aku sirih je kita tak ada je lah. Sampai mereka tuk rumah lah, apa lah, tak ada je lah. Pulak perempuan besar lah, kawan perempuan.
Tapi yang ni dia main ni apa ni, dia pun tak bangkit ni. Ni ni orang duduk kat rumah ni, orang tak mau keluar ni. Saang, maang lah pusat, pilah mingkuk sat, orang tidur. Tapi alhamdulillah man, tak ada, tak ada kena kacau tu kan. Dah setengah telefon ni, makcik ni ada. Man, Rosman dah. Oh, saya tunggu dia lama dah nak keluar. Oh. Man roh tak masuk dalam badan dia, asak sat. Asak man roh tak masuk. Serah perempuan sampai macam tu. Main tempat kerja hang, pergi rumah hang, pergi kacau hang. Lepas tu dia pergi tu. Dia pergi mau apa man? Kaki? Ya, perempuan ni dia nak jadi nidi sikit kan. Dia pun mungkin. Bila dia rasa saya, ah tak, perempuan dah rasa saya ya. Kata, saya tahu dah, tak nampak dah dia bagi. Ah. Dia tengok lah. Tapi aku dah, aku macam rasa malu sikit dengan perempuan. Bukan malu daripada segi. Daripada segi apa-apa ni kan. Daripada segi masuk ke kerjaya. Kita kena tinggal kan. Jauh lah kalau ikut. Kalau ikut kok memang jauh lah. Malu lah kan. Hantar kita lah dah jadi tempang lah. Tempang dekat satu. Kalau dia tengok kita malam duduk tuan negara ni. Dia tahu kita jangan tak ada shift siang lah. Malah lah kan. Tak ada komitmen tu kat dia siang lah. Dan kalau kita sendiri tak, kita sendiri fikir. Dia pun mau lagi dia kerja dan pakai pun, mana tak lah. Lagi tu nak open dah, nak opok lah. Opok dah sini kerja pun. Nak boleh go. Dia asyik temuk. Pira. Dia asyik temuk tak boleh beliau lah. Bukan tak boleh. Mereka punya career, career punya assessment tu lain kan tak? Tak lah, hang dia sizzling. Hang dia sizzling. Tak okey lah. Tak sama, tak okey lah. Walaupun sizzling, nampak macam hipster ni. Macam high taste lah. Tetap sama kot. Oh, kira menegar ni low class lah. Menegar jeruk pun ada orang lah. Takkan sampai macam tu. Ada, aku rasa ada. Setengah tempat lah. Kan utah lah trend. Ni, bini dah lelaki dah kerja apa. Lelaki dah kerja bank, boleh kerja bank bagus lah. Kan ada kira duit orang lah. Kira duit orang bukan duit sendiri. Tapi pasal apa kerja bank hak depan tu lebih belagak daripada belakang? Bukan belagak lah macam. Oh tak, attitude. Dia attitude. Kau mereka jadi macam nyampah nak layan orang. Terlampau banyak sangat orang. Terlampau banyak lah duit orang ni. Mereka nak kira. Mereka tahu kan duit mereka. Tak ada mereka berdua. Kalau duit tu boleh kira mereka sikit. Hantar tiap orang nak kira. Dia memang ada perasaan untuk ada orang mau kat dia. No. Tapi macam perempuan ni pun tak tahu. Syok dia kalau duduk. Syok dia membang macam kemarin. Minta power bank. Kalau lelaki nak minta power bank. Abang power bank tak? Ni fee lah minggu. Tak, tapi dengan pantasnya hang bagi bersama. Apa? Habis aku riak demo kat eh. Pas sepa kat demo kat. Ya, tapi perempuan minta mana kata laki akan korban ke apa saja. Lebih kurang tu lah. Oh, hantarlah saya. Sebelum kenal ke selepas kenal? Sebelum kenal ya. Oh. Lepas kenal macam kata kita kena tipu balik ya. Saya gobeh kalau pelik. Letak pipi ingat duit tu berlembok je. Letak burit tu nak leho tu. Oh, nak makan pantang kau ni. Tapi perempuan ni bagi aku dia pun bonus banyak kan. Benefit banyak ah. Oh, kalau depa benefit depa banyak. Depa satu tak lah bagi 9 aku suruh eh. Aku tak tahu lah depa tak tahu kelola jadi kena kau. Depa kalau buang malu, depa kaya. Kalau buang maruah, depa jutawan. Lolo ni punya style lah. Tak tahu ah. Tak tahu lah je maruah apa wei. Legging pun RM19 dia beli ah. Tak, saya kena takut. Aku salah faham awak kan, sisi-sisi yang tertentu kat awak ni. Kita tak boleh faham mereka ke? Mereka tak boleh faham kita. Ataupun kita tak faham kita. Kita fikir tak kahwin lah, tak fikir janda, dano. Oh, janda struggle lah kan. Kita nak tolong mereka orang, mereka boleh ingat kita. Nah, kalau kita kata janda struggle, habis duda tak struggle ke? Duda pun lebih kurang struggle ke? Cuma kedudaan ni selalunya. Tak ada yang perempuan, bini, tinggal lelaki dengan tinggal anak pun ada. Haa, tinggal lelaki tinggal anak pun. Oh, lagi kering. Ada juga perempuan yang lelaki yang tinggal bini tinggal anak. Tapi selalunya benefit kelebihan tu bagi kat arah perempuan. Lalu kalau perempuan dah cerai, siapa ambil berat. Kena kalau elok lah, dah kerja lah. Cerita dah mereka bonus lebih lah. Kalau mereka lawa. Lalu lawa orang nak tinggal. Tapi orang tinggal, orang dini pun orang tinggal. Pasal sandor elok lah bagi lah. Rasa kesian yang mereka tu lebih lah daripada duda. Duda entah tapi kira duda lagi malang lah satu dia. Kalau duda yang ditinggal oleh isteri. Duda nak kata lelaki dia ni bini dia tinggal sana tak elok. Sianu duda.
pun tapi, dah hang buatlah kau. Apa beza dia duduk dengan Tono? Anak Tono dengan anak Dara? Taklah anak Tono ni dia balok sikit tak apa dah. Anak Dara dia nak rajin beritahu. Tapi yang aku tahu bilik anak Dara lagi teruk dah bilik anak Tono. Oh, dia kurang aku faham bilik. Tak lah, bukan semua lah. Kan, banyak orang share dalam, dalam apa? Dalam rumah sewa kan, anak sepeda perempuan kan. Lagi kau kan? Dah habis sem kan? Loh, buruk gila pakai dia. Dengan pampers aku dengar. Loh, tapi kat luar pakai tudung lituk ni jalan je. Taklah jalan tak jalan. Jalan tapok tak bunyi kan. Sempoi eh, bagus lah. Jalan tapok tak bunyi. Tak pakai kasut lah satu benda. Tapi aku suka lebih ragut tu kan. Punya rambut merah. Alah, yang tu hantar yang tu. Bak ikut kelolaan, kelolaan hidup kita orang sekarang. Bukan daripada segi set ke apa ke. Tak nak, yang tu mo. Maksud aku dia ni. Itulah aku betul kata kita pilih. Pilih rambut. Ham fikir awak pekis. Kalau dapat rambut perang, kata bongkok sabut tu. Tak nak. Kan ada perempuan muda bongkok sabut. Tak nak lah. Perempuan pakai perempuan perang tak nak bongkok sabut. Aku tak tahu bongkok sabut. Hijau. Gila meningkuk bongkok sabut. Jimmy ni. Jimmy paling tak. Bukan Jimmy boleh kat. Jimmy apa? Apa Jimmy Hendrik? Bukan lah. Jimmy Indon. Oh. Yang tu ni. Yang Jimmy paling kat dengan Jimmy Hendrik. Tony. Tony? Tony Spitaro. Ha? Tony Q. Jimmy yang yang hari hari tu tengok yang acak tu lah. Yang korek fizikal. Disko Jimmy pun. Takahara? Bukannya. Ya lah, so, Jimmy apa? Jimmy. Tutup eh.